Orang muflis, orang yang bermasalah dengan maruah orang, satu. Yang kedua, dari sudut harta, dua. Yang ketiga, dari sudut tubuh badan. Sama juga nah, siapa-siapa yang hidup atas muka bumi, ibadah dia banyak, tapi dia banyak memudaratkan tubuh badan orang. Sama ada zahir, cara luaran, ataupun batin, perasaan. Sama ya. Saya buat contoh simpel. Dia hidup atas muka bumi, ibadah dia cantik, tapi dia pukul orang, penjarakan orang, bunuh orang, tindas orang. Bahkan kadang-kadang ustaz dia, bahasa mudah kita panggil, dia bully orang. Dia memudaratkan fizikal orang. Hari kiamat, orang macam ni muflis. Ayah-ayah pernah jumpa peniaga. Dia geram dekat kawan dia yang berniaga sebelah dia. Dia santau kawan dia yang berniaga tu. Akhirnya 20 tahun, kawan dia muntah darah. Tu buat naya tubuh badan orang. Saya jumpa baru ni di utara. Dia kontraktor. Dia panggil Nepal, Bangladesh bekerja dengan dia. Jadi dia orang pun buatlah bangunan semua siap. Habis bila siap bangunan, sebelum dia nak bayar last payment kepada apa yang buat kerja tu, sebelum dia nak bayar gaji dan sebagainya, ni cerita wallahu alam, cerita lama kot. Dia cerita balik. Habis sebelum dia nak buat pembayaran, dia pergi telefon penguatkuasa. So penguatkuasa serbu dia punya tapak pembinaan lah. Ni wallahu alam, mungkin dia jadi cerita lama kot saja dia sebut. Masa dia bagi tahu tu, dia kata, ustaz, saya masa buat macam tu ustaz, selamat duit saya ustaz. Saya kata kat abang tu, saya kata, abang, abang tahu tak abang buat macam tu tu, ni orang orang belah sana, saya cakap lorak utara lah, abang buat nanya orang tu, abang buat nanya orang tu, abang tahu tak Nepal yang kerja dengan abang tu, abang buat nanya dia macam tu, tubuh badan dia teruk tu, abang, abang tak lepas abang oi hari akhirat, hari akhirat sangkut abang. Saya sebut kata sangkut tu, dia senyap. Saya kata, abang cuba bayang, abang buat nanya dekat Nepal tu, boleh jadi dia datang Malaysia, dia bekerja di Malaysia tu, dia ada anak isteri di Nepal tu, yang mana tiap-tiap bulan dia duk hantar duit balik ke Nepal tu, yang mana isteri dengan anak dia duk tunggu duit bulanan daripada dia ni, bapak dia pun ni. Abang buat nanya dekat Nepal ni, abang buat nanya isteri dengan anak dia sekali. Abang buat nanya kat Bangladesh tu, tu Bangla tu abang buat nanya. Boleh jadi Bangladesh tu ada mak ayah di Bangla yang dia sedang tanggung. Abang buat nanya kat dia, abang buat nanya sekali dengan mak pak dia. Tak lepas, macam ni tak lepas. Memang sangkut ni. Buat nanya orang ni. Oh, jangan buat, jangan. Oh, yang senyap lagi sekali nampak kaya. Dah semua, jangan rasa, ah, tak apa usah, lepas usah, lepas. Dah, siapa kata lepas? Tak lepas. Siapa kata ustaz, habis ustaz, hilang macam tu lah ustaz, dia sirna macam tu je lah ustaz, apa kami buat? Dah. Semua on record, semua dicatat.